Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok part 1 YouTube Analytics. Okey, apa itu YouTube Analytics ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil analisis ya. Okey. Okey, ini saya buat analisis untuk channel saya yang lama, ya, channel Mamat Mutasim. Channel dah lebih 10 tahun sebenarnya. Cuma channel ni tempat saya simpan gambar video-video saya yang lama lah, daripada 10 tahun lepas. Video-video semua saya upload, tak pernah pun saya buat channel art, tak pernah buat thumbnail, okay? Tak pernah pun minta subscribe, semata-mata hanya untuk simpan video. Okay, jadi channel ni masih lagi ada. Jadi saya akan kongsikan bagaimana membaca YouTube Analytics di melalui channel Muhammad Muqtasim. Yang mana yang nak subscribe, subscribe channel channel yang bawah ni. Okey. Cikgu Muqtasim RTU. Okey. Okey, pertama kita pergi ke YouTube Studio. Kita akan nampak paparan yang sebegini. Okey. Okey, untuk Analytics ada di sebelah kiri, sebelah kiri, paparan sebelah kiri di bawah playlist analitik. Okey, hari ini, untuk hari ini part yang pertama saya akan kongsikan bahagian overview. Okey, jadi terus ikut saya, follow dengan subscribe dan juga tekan butang loceng untuk pastikan anda tak ketinggalan untuk saya teruskan dengan part 2 dan juga part yang ketiga, reach dan juga engagement audience. Okey, untuk part yang pertama overview. Apa yang kita boleh dapat daripada overview? Okey, yang pertama kalau kita tengok di sini, paparan yang mula ni, overview ni, dia tunjuk sini view, jumlah view dalam tempoh 28 hari. Paparan untuk 28 hari ada tambahan 125 view, jumlah jam tontonan 3.5 jam sahaja dan tambahan 2 subscriber dalam tempoh 28 hari. Untuk kita nak ubah okey tempoh masa tu, kita boleh di sebelah kanan ni, okey, kita boleh pilih 7 hari, 90 hari, 365 hari ataupun lifetime, atau kita nak pilih tahun-tahun tertentu ataupun bulan-bulan tertentu ataupun custom. Dalam custom ni kita nak pilih 2 hari ataupun 3 hari. Dan untuk pengetahuan, okey, data ini dibaca bukanlah secara live, data ini dibaca ataupun di-update kalau untuk di Malaysia ni selepas jam 5 petang. Okey, selepas jam 5 petang dia akan update untuk hari yang telah berlalu. Okey. Contoh hari ini 20 September. Sekarang ni 21 September. Okey, dia baca 20 September 5 petang Ahad sehinggalah 5 petang Isnin. Dikira sebagai 20 September. Okey, cuma ada satu view sahaja. Okey. Jadi itu cara dia. Dan ini kita boleh pilih lah 7, contoh sini 7 hari dan 70 hari ada 50 view. Okey, 90 hari 374 view. Okey, untuk lifetime okey ada 19,000 view. Watch hour ada 617 jam watch hour. Okey, kita boleh tengoklah. Tengok kalau ni kita boleh tengok. Ni tarikh 15 Mac 2017. Okey, ni untuk view. Okey, ada ni kena zoom sikit lah, kena dekat sikit untuk video laluan merentah desa. Okey, dan kita boleh tekan ini untuk view dan ini untuk watch hour. Kita boleh nampak. Okey, cuma watch hour untuk yang tahun sebelum tahun 2012, data dia tak boleh, tak ada data. Jadi data ni hanya dibaca selepas 2012. Terutamanya untuk monetize, kita target cuma untuk 365 hari. Okay. Untuk subscriber, ada naik, ada turun. Subscriber yang pertama saya dapat ni tahun 2013. Okay. Nak mudah untuk ni, untuk monetize, kita tengok last 365 days. Okey. Inilah view dia. Okey. Ada subscriber, ada view, ada watch time dalam hours.
kalau kita tengok di kita punya smartphone, paparan dia adalah minit. Jadi kita jangan keliru. Ini hours. Dan untuk monetize 4,000 jam, bukan 4,000 minit. Okay. Kemudian di bawah ni ada see more. Okay. See more ni dia akan pergi kepada yang lebih detail untuk overview. Okay. Katakan 300. Okay, kita pilih 28 hari. Beginilah rupa video dan juga ini kita pilih-pilih view, by view. Okay, kita boleh tengok contoh macam ni yang tinggi ni. Okay, kita boleh nampak video apa yang panjang orang tengok. Okay, ada hari yang sama ada montaj musola SK bayan lepas 2018 ada 18 view dan ada yang 7 view daripada TOT SMKRTU 2018. Okay, pada 17 September baru lagi lah. Dan semua detail ni kita boleh baca di bawah ni. Bawah ni. Okay. Dan dalam tempoh 28 hari tu, yang paling banyak view adalah video TOT SMKRTU itu 27 view. Watch hour 0.8 daripada video tu. Dan okay, yang ni kita akan masuk kemudian. CTR juga kita akan masuk kemudian. Jadi kita akan nampak lah ada banyak juga rupanya view. Walaupun saya dah tinggalkan channel ni, tapi masih lagi ada view yang datang. Okay. Kemudian kita boleh pilih traffic source. Okay, yang ni dari mana datangnya view tu? Dari mana datang? Okay. Yang pertama dia ada, kalau tengok sini, YouTube search paling tinggi 61. Maksudnya carian di YouTube. Orang search. External, maksudnya daripada link-link yang kita share. Di Telegram, di WhatsApp, di Facebook. Okay. Di channel page. Orang masuk channel kita dulu dan kemudian baru dia pilih video. Dia masuk ke channel dulu. Bukan dia terus pilih jumpa video. Dia masuk channel dulu. Ada 14. Suggested video. Contohnya, bila habis satu-satu video tu, kita tengok bawah tu ada video-video yang disuggest oleh YouTube. Ada 11. Browse feature ni yang berada di home. Bila kita masuk channel, ada di home. Okay, orang klik. Okay. Then unknown ada YouTube features ni. Ini saya pun tak pasti. Playlist sebab tak ada playlist. Okay, jadi kosong. Jadi kita boleh tengok juga video daripada playlist. Okay. Kemudian tengok geografi. Malaysia lah biasanya. Malaysia lah. Viewer age. Okay, tak ada. Tak ada data. Okay, biasanya mesti ada. Macam channel ni sebab channel ni terlalu sedikit data dia. Jadi tak boleh kumpul lah. Sebenarnya ada. Boleh tengok masing-masing punya. Gender pun sebenarnya ada. Okay, boleh check. Date sama je tadi. Okay, subscription status. Yang ni. Jadi dalam tempoh 28 hari tu, yang subscribe hanya 15 daripada subscriber saja yang tengok. Dan 110 daripada 125 ni adalah bukan subscriber. Kebanyakannya biasanya bukan subscriber. Okay. Okay. Kemudian kita tengok subscription source. Okay, daripada mana? Watch page. Watch page ni maksudnya video lah. Dan channel ni maksudnya dia masuk ke channel kita. Dan dia subscribe di channel, bukan di video. Dia kan butang bawah macam contoh macam bawah video ni ada subscribe. Okay. Kalau dia tekan subscribe sekarang, maksudnya dia subscribe di video. Nanti kita boleh tengok lagi. Okay, dan ada more. Banyak lagi. Okay. Sebab tak ada. Kalau ada, dia akan keluar kat bawah ni. Okay. Kemudian kita tutup. Kita tengok yang penting dulu. Okay. Contoh di sini. Okay, kita boleh klik pada video untuk kita tengok dia punya analitik. Okay. Dan kita boleh pilih juga untuk lifetime since upload. Okay, since upload video ni dah sumbang 13 subscriber. Okay, itu kita boleh tengok video mana yang sumbang subscriber kepada kita yang banyak. Kita boleh dapat idea video yang macam mana yang sesuai dengan kita dan yang boleh menarik subscriber. Okay, daripada sini kita dapat dan watch time 55 jam, view 2000 view. Okay, tonton dia 2 minit 56 saat saja video dia, pendek saja, dan average 1 minit 43
58.6%, agak tinggi lah. Agak tinggi untuk video ni. Okey. Okey, itu contoh ha, cara kita nak baca. Ha, ni boleh tengoklah watch hour. Subscriber dia datang sikit-sikit-sikit-sikit satu-satu. Kemudian, kita boleh patah balik channel analytic. Sama lah kita boleh tengok video-video yang lain. Okey, ni untuk page overview. Dan satu lagi page overview kita ada di See More di bawah ni. Real time See More. Di sini juga untuk video-video yang untuk channel-channel yang hebat-hebat yang dah banyak. Okey. Rajin-rajinlah tengok di sini ya. Ini tempoh 48 jam. Maksudnya 2 hari. Dalam tempoh 2 hari ni ada 6 view. Dan view dalam masa 1 jam. Dalam tempoh 1 jam live. Update live. Maksudnya sekarang ni kalau ada view dia akan naik. Channel yang dah banyak view memang kita akan nampak lah. Okey, contoh lah saya boleh kongsi lah satu. Okey, ini contoh untuk channel Cikgu Muktasim RTU. Tak banyak pun lah. Okey, untuk 48 jam ada 633 view. Dan untuk dalam masa 1 jam ni hanya ada 4 view. Dan di bawah ini kita boleh tengok, kita boleh pantau video-video mana yang dalam masa 48 jam ni, dalam masa 2 hari ni, yang memberi view yang banyak, ya, yang tinggi. Okey, kalau tengok di sini, panduan pelaksanaan aktiviti core curriculum ni, okey, dah tambah 158 view dalam tempoh 48 jam. Okey, dan kita nampaklah yang lain-lain juga, video-video lain. Masih lagi, adalah menyumbang dalam tempoh 48 jam tu, ada menyumbang view. Okey, daripada sini juga kita boleh nampak trend ataupun kita boleh nampak apa mana video yang menjadi pilihan. Okey, dan kita boleh guna peluang tu untuk kita bina konten berdasarkan video yang menjadi pilihan. Okey. Okey, saya ingat itu saja untuk perkongsian part 1. Pastikan jangan lupa sekali lagi subscribe. Kalau yang belum subscribe, tekan butang loceng. Tunggu untuk part 2 yang lebih menarik. InsyaAllah dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.